Hai semuanya, aku Zahra. Jadi di video kali ini aku bakal bikin body care rutin. Untuk video kali ini aku excited banget gara-gara aku pengen sharing ke kalian body care rutin aku. Dan aku seneng banget bisa bikin konten lagi di YouTube karena aku udah lama banget gak bikin. Makanya aku decide untuk bikin video body care rutin ini. Okay, let's get started. Okay, jadi aku mau cerita dulu. Aku itu orangnya kayak bener-bener yang gak pernah ngerawat kulit badan gitu. Aku kayak males banget gara-gara ya emang sibuk dan gak ada waktu karena aku sekolah, banyak tugas gitu-gitu. Jadi kayak aku bener-bener males banget. Tapi aku nemuin produk yang gimana ya, yang bikin aku pengen ngerawat badan aku. Karena abis aku pakai rangkaian produk itu, rutin itu, aku ngerasa kayak emang kelihatan, maksudnya ada bedanya gitu. Makanya aku jadi rajin untuk pakai body care rutin. Dan produknya adalah, tadaaa, nah ini dia produknya. Ini dari Scarlett Whitening. Jadi ini tuh ada body scrub yang ini, terus shower scrub sama body lotion. Jadi untuk body care rutin aku pakai ini, 3 rangkaian ini, dari body scrub, shower scrub sama body lotion ini. Produknya Scarlett Whitening ini emang khusus untuk mencerahkan kulit, melembabkan, dan menutrisi. Nah, aku mau info ke kalian kalau misalnya di dalam produk ini itu udah ada vitamin E-nya sama glutionnya, jadi emang bagus banget untuk kulit kita. Nah, kenapa aku suka sama produk-produk ini? Aku akan ngejelasin. Yang pertama, kalau misalnya aku sebelum mandi gitu, aku biasanya pakai ini dulu, si body scrub dari Scarlett Whitening. Ini itu yang romansa, kayaknya ini ada varian lainnya, pomegranate kayaknya juga ada. Tapi ini aku pakainya yang romansa. Ini wanginya enak banget, sumpah. Ini tuh wanginya kecium banget, terus kayak nempel di badan, jadi aku suka banget. Terus teksturnya kayak gini, kalau kalian bisa lihat, kayak creamy banget gitu. Terus butirannya juga tuh kecil-kecil, cuman ini bagus banget untuk ngangkat sel kulit mati. Jadi walaupun butirannya kecil, tapi ini ngangkat sel kulit mati, daki-daki gitu tuh, itu beneran bisa. Dan abis pakai itu, aku ngerasa kayak kulit aku tuh halus banget gitu, terus nggak kering sama sekali. Karena aku pernah nyobain ada scrub yang kayak abis kita pakai tuh kayak jadi kering gitu, cuman ini enggak, ini tetap ngelembapin. Dan yang bikin aku seneng, ini satuan produknya itu cuman 75.000. Makanya kayak aku seneng banget bisa nemuin produk yang emang bagus tapi nggak terlalu mahal. Aku lupa bilang kalau misalnya aku tuh pakai body scrub ini kayak seminggu sekali. Itu kayak minimal banget. Tapi kalau misalnya aku lagi rajin, aku bisa pakai seminggu 2 kali gitu. Oke, kita lanjut ke next produknya. Ini aku ada shower scrub. Jadi abis aku pakai body scrub yang tadi, aku bilas, abis itu aku pakai ini sebagai sabun mandi aku. Tapi ini bukan cuma sabun mandi, cuman ini kayak ada beads-nya gitu loh. Jadi ini fungsinya juga kayak bisa ngebersihin kulit kalian dan juga sekalian nge-exfoliate gitu. Cuman nge-exfoliate-nya juga yang nggak lebay, karena ini nggak harsh sama sekali, ininya lembut. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini setiap hari, aman banget. Produk-produk Scarlett Whitening itu emang bener-bener kayak wangi-wangi semua, wanginya enak, tahan lama, terus bener-bener kecium. Dan ini juga mengandung vitamin E sama glutathione-nya. Jadi semua rangkaian produknya tuh mengandung dua hal itu, makanya aku suka banget. Dan yang aku rasain kalau misalnya pakai sabun ini itu kayak gimana ya, rasanya tuh ini kan gel gitu, jadi kayak di badan tuh enak banget. Dan abis pakai ini juga aku nggak ngerasa kering, karena ada beberapa merek sabun yang bikin kulit aku kering. Jadi menurut aku ini enak banget, nggak bikin kering. Untuk shower scrubnya ini ada 3 varian. Yang pertama ada pomegranate, terus ini cucumber sama mango. Aku suka banget sama ini sih wanginya, gara-gara wanginya tuh ada perpaduan seger dan manis. Kalau misalnya ini emang kayak mangga gitu baunya. Setelah pakai shower scrub itu, aku lanjut mandi seperti biasa. Abis itu pas udah selesai mandi, aku pakai ini. Ini itu fragrance brightening body lotion. Ini juga ada 2 varian. Yang pertama itu yang romansa sama yang charming. Aku suka banget sama yang charming gara-gara baunya enak banget. Sebenarnya dua-duanya baunya enak banget, cuman yang ini tuh baunya kayak parfum bakarat. Kalau misalnya kalian tahu, enak banget baunya. Dan seperti biasa, ini baunya juga nempel di kulit. Oh ya, aku mau ngasih tau ke kalian, aku sebelumnya kayak orangnya tuh bener-bener kayak jarang banget pakai body lotion. Aku sih beli body lotion banyak, cuman aku jarang banget pakai. Cuman setelah aku tahu produk ini, aku jadi suka banget karena emang melembabkan, terus menutrisi kulit, terus
bikin cerah secara instan. Jadi kalau misalnya kalian apply ini di badan kalian, terus kalian apa ratain, ini langsung bisa mencerahkan secara instan tanpa kayak bikin lebay atau kelihatan abu-abu gitu. Makanya aku suka banget, jadi cerahnya tuh natural gitu loh. Dan kalau misalnya kalian ngomongin packaging, ini packagingnya juga bagus banget. Jadi yang bikin packaging ini aman adalah ini tuh ada locknya gitu. Jadi misalnya ini tuh kunci ya, jadi kayak kalau dipencet ini nggak akan bleber keluar. Dan kalau misalnya ini digeser, ini ke open. Nah kalau gini baru bisa dipakai. Jadi ini aman banget, nggak usah takut produknya akan melebar kemana-mana gitu loh. Sebelum aku ngasih tahu demo pakai body lotionnya, aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya produk-produk Scarlet Whitening itu udah diregister di BPOM. Jadi kalian jangan takut untuk pakai produknya. Dan yang paling penting, produk-produknya no animal testing. Jadi produk-produknya nggak dites ke binatang. Nah jadi itu body care rutin aku. Emang sebenarnya bener-bener simple, tapi buat aku ini ngaruh banget. Makanya aku rekomendasi banget ke kalian untuk coba ini. Dan kalau misalnya kalian mau coba, kalian bisa cek Instagramnya Scarlet Whitening. Saranin kalian langsung beli kayak paket gini, pakai beli 3 gitu, body scrubnya, shower scrub sama body lotionnya. Atau kalian juga bisa beli kayak 5 produk gitu. Nanti kalian akan dapet kayak reusable boxnya gitu. Boxnya bagus banget, kalian bisa simpen dan pakai lagi untuk naruh barang-barang kalian atau naro ini. Dan box itu cuma 300.000, udah dapet 5 produk. Pokoknya aku rekomend banget sama kalian produknya. Sebenarnya udah tahu lama produk ini karena banyak banget influencer yang ngepromosin ini. Cuman kayak aku kayak, ini beneran bagus gak sih? Aku kayak masih skeptical gitu. Cuman pas aku udah coba, ini emang beneran bagus. Kayak aku akan apply body lotionnya, ini yang Charming. Sebenarnya ini aku udah pakai body lotionnya, cuman aku akan ngasih tahu ke kalian lagi perbedaannya. Jadi kayak diginiin aja, abis itu ratain. Nih kalian bisa lihat, ini ada bedanya banget kan? Maksudnya kayak kelihatan banget. Kayak emang kulit aku dasarnya nggak terlalu gelap. Cuman kalau misalnya kalian bandingin, ini jauh lebih cerah. Ini kayak masih ada coklat-coklatnya gitu nggak sih? Cuman ini aku udah sebelah udah agak aku pakai gitu. Cuman kan ini aku apply lagi, aku double lagi. Ini masih lebih kelihatan lebih cerah loh yang ini, gila. Jadi aku bakal coba pakein ke mbak aku. Dah coba dulu segitu dulu. Beda sih? Beda loh kak. Kak dek. Beda kiri, kan? Yang kiri. Tuh, jadi yang ini udah pakai. Nah yang ini belum, ini kan lebih cerah kan? Nah itu dia tadi before and afternya. Kalian bisa lihat sendiri kan? Itu emang bener-bener langsung bikin cerah secara instan. So that's it videonya. Thank you guys for watching. Semoga video aku bisa bantu kalian kalau misalnya kalian emang lagi nyari produk untuk body care. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan turn on notification post. Jadi kalian tahu kalau misalnya aku post video baru. Bye!